Ribuan orang, baik anak-anak, muda, dan orang tua, keluar rumah dan menunggu di pinggir jalan yang dilalui kirab pusaka. Mereka tidak mengenal panas atau lelah demi untuk mendapatkan apuah dari para peserta kirab yang menaiki kereta kencana. Bagi apua atau membagikan jajanan ringan dan permen merupakan tradisi setiap gerbek suro di Ponorogo. Warga menilai dengan mendapatkan makanan ringan atau apua akan mendapatkan berkah. Hampir sepanjang 11 km, jalanan penuh dengan orang dalam arak-arakan kirab pusaka yang diikuti semua muspida Kabupaten Ponorogo. Mulai dari Wakil Bupati, Bupati, Kajari, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD yang menggunakan kereta kencana. Ayul Andim, CTV.